العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan dia Musa alaihi salam, Harun, Shu'aib, Harun, Musa. Ni cerita dekat-dekat ni. Shu'aib, Tok Tua dia, Musa, Harun. Cerita Nabi Musa ni sekat mana minggu lepas? Seberai Laut Merah ni. Nabi Musa seberai ada Laut Merah. Lepas daripada dia baloh dengan Fir'aun, ayuh hakak dia dan ayuh hakak dia lemah di dalam Laut Merah, maka dia seberai kepada sebelah Halik Qa'ni. Mesir sebelah Halik Qa'ni. Maka ceritalah dia dengan Bani Israel pula. Bani Israel ni banyak perangai lah. Bani Israel ni keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Dan Nabi Musa ni daripada ni, Bani Israel, daripada anak-beranak, cucu-cicit Nabi Allah Ya'qub dan Yusuf alaihi salam. Ceritakan Nabi ke apa dia? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ke Nabi ke apa dia? Banyak sangat cerita ni. Yusuf. Ngeroyak kita, bahaya Ya'qub. Mak mana sol, mengohok tulur juga, mengajar juga. Cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yusuf Tayyub. Yusuf Tayyub pun dia mengkata Syiah lah ni. Macam-macam manusia. Bapa Yusuf Tayyub Syiah? Sebab dia beli buah tamar daripada Iran jadi Syiah lalu. Manusia dia pelik-pelik. Beli buah tamar daripada Iran jadi Syiah dia. Yusuf Tayyub pun jadi Syiah juga. Cerita Nabi Allah Yusuf. Sekat mana? Banyak sangat cerita. Pertas itu cerita Nabi lah. Sekat mana? Masuk penjara cerita dia. Cerita Nabi Allah Yusuf masuk penjara. Nabi Allah Yusuf masuk penjara, tiba-tiba Raja Mesir. Ayah dia dulu gubernur, ni raja hak besar daripada ayah dia. Ayah hakak dia dulu Aziz tu, bermimpi. Bermimpinya gapo dia? Satu malam dia tengok 7 ekor lembu. Lembu yang sangat kurus memakai 7 ekor lembu yang sangat besar. Berok makan. Kedua, dia tengok 7 tangkai gandum yang sangat segar bertukar menjadi kering tiba-tiba. Maka bangunlah pagi dia, tanya menteri-menteri dia, ahli-ahli nujum negara dia, apa dia maksud mimpi dia. Maka menjawablah menteri-menteri dia, para-para ahli nujum dia. Orang dulu kalau nak rapat dengan istana jadi tok bomo.
Jadi Tok Bomo besar, maka demo recommend lah. Oh, duduk di istana lah, jadi Tok Bomo raja. Akhir sekali jadi Tok Bomo. Kena hok kaki lipat-lipat lah jawapan dia. Katanya menteri, katanya ahli nujum dia tu eku ni mengiga tu eku. Mipi ni tak ada sebagai makna ke apa dia ni. Tak khabar ni silap kau lagu mana. Tok Guru tak... raja tak pasu eku, tak pasu kaki kau tidur kau lagu mana ni. Mipi kau sin. Tiba-tiba apabila lagu tu ada seorang ni, Jokipah. Jokipah. Jokipah raja ni ke? Kijik aja Jokipah raja. Dia kata, yo daya lah. Dia tu air, dia kipas raja. Dia kata, tuweku, kalau tuweku izin, saya ada seorang saing. Hamba, masa hamba duduk jaga dulu, ada seorang saing. Masya Allah dia. Aling di dalam ilmu mentakbir mimpi. Hamba pernah hoyak cerita mengenai mimpi hamba di dalam penjara. Maka dia mentakbir ke, kata hamba akan jadi pelayan kepada tuweku. Betul sungguh dia takbir. Besok sungguh. Tuwe muda lagi tuweku. Katanya tuweku. Sebab Nabi Allah Yusuf ni masuk jara, dia jumpa dengan dua orang. Dua orang lelaki. Nabi Yusuf masuk dalam jara. Apabila masuk dalam jara, maka orang dalam jara tengok pelik. Apa masuk dalam jara mu? Dia kata, saja aku nak masuk dalam jara. Weh, pelik. Orang tak usah masuk dalam jara, mu nak masuk dalam jara. Katanya dua orang tu kata, mu ni nampak orang jauh, kata. Aku nak ajak cerita, kau puas duduk saja. Kaya dalam jara, ya buah ya. Tak tahu ada mana ada kitab kau duduk. Ya buah, ya kata semalam ambo mepi, dia kata. Mepi ke apa dia? Ya mepi ambo junjung. Junjung roti. Tiba-tiba mari seekor burung sambar roti tu. Kedua, ambo mepi juga semalam. Ambo mepinya, ambo peruh anggur. Anggur. Jadi arut lah. Peruh anggur ni maknanya awak arut lah. Rak. Katanya dua orang tu kata, amu tengok demo ni macam orang bagus. Kenapa dia tak ambil mimpi? Dia merti tu. Maka Nabi Yusuf kata, demo hok junjung roti tu, burung mari sahut tu, demo esok kena hukum yang bunuh. Mati demo. Hok sore lagi ni, hok peruh anggur ni, demo akan jadi pelayan raja. Kawan tu apa? Betul sungguh. Apa yang? Cuma Nabi Allah Yusuf pesan. Nabi Allah Yusuf pesan kepada orang yang peruh anggur tu. Dia kata, apabila mu jadi tubik daripada penjara ni, mu royak cerita aku ni. Cerita aku ni, apa aku masuk penjara, royak ke raja, suruh buat tubik aku juga. Maka apabila lagu tu, baru dia teringat. Ambo janji dengan Yusuf, kata nak kecek mengenai kisah dia dalam penjara. Maka lepas pada tu, gilah jumpa Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf pun dihadapkan raja. Maka kan Nabi Allah Yusuf tanya, tuweku mimpi ke apa tuweku? Katanya tuweku, saya bermimpi 7 ekor lembu yang kurus memakai 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Dan 7 tangkai gandum yang segar-segar bertukar menjadi layu. Maka katanya Nabi Allah Yusuf, takwe ataupun takbir mimpi tuweku ni lagu ni. 7 tahun akan datang ni, start tahun ni 7 tahun akan datang. Merupakan tahun subur bagi kerajaan Mesir. Mesir ni, masa tu Mesir. Mesir ni akan mengalami musim subur sungguh-sungguh, kata. 7 tahun ni memang berlipat kali ganda. Tanamai kau, gapa dia kau, memang tanam. Lepas daripada 7 tahun, akan berlaku kemarau yang sangat kering. 7 tahun pula. 7 tahun tuweku. Katanya tuweku, dia kata, betul kau? Betul sungguh. Memang ambo takbir ni. Maka lepas pada tu, Nabi Allah Yusuf kata, gini tuweku. Mudah tuweku tak siwi bimbang ke apa dia, bak ni suruh ke ambo. Latih ambo jadi menteri keuangan. Ni masalah khilaf ulama. Boleh kau tak kita minta jawatan? Boleh kau tak kita meminta jawatan daripada kerajaan kau ke apa dia? Boleh kau tidak? Nabi Yusuf dia minta dengan Raja Mesir, gini tuweku. Biar saya jadi menteri keuangan. Bahagia ekonomi, bahagia gapo, ambo uruh, biar tak ada masalah ketika berlaku kemarau 7 tahun tu. Ketika berlaku krisis tu, krisis gapo dia tu, ambo uruh tu aku. Katanya tu aku, demo nampak bisa sangat, tak apa ambo suruh ke demo lah. Gitulah akhir sekali, maka Nabi Allah Yusuf jadi menteri keuangan. Dia bahagia uruh 7 tahun ni, dia kata kalau kita nane gandum kau gapo dia, kerak sekali dengan batai-batai, sipai sekali dengan batai-batai.
Jangan katuk, jangan mukul, waktu orang panggil mukul dia. Jangan mukul padi tu, jangan waktu bit. Dok, sipas sekali dengan batal-batal. Sipas sekali dengan batal-batal supaya boleh kekal lama, dia kata. Kalau kita tu pukul padi tu, oh takut je. Sipas sekali dengan batal-batal. Maka akhir sekalinya berlaku sungguhlah kemarau 7 tahun. Lepas pada zaman subuh, berlaku kemarau 7 tahun. Berlaku kemarau 7 tahun tu semua negara dekat-dekat dengan Mesir. Akan ambil makanan daripada Mesir. Mesir bukan kata rakyat dia saja boleh makan 7 tahun tu. Bukan siap boleh tolong negara orang lain pulak boleh makan. Ha ni biasa ni. Perancangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka antara negeri yang berlaku kemarau adalah negeri dia dulu. Palestin. Negeri dia Palestin ni. Kan Nabi Allah Yakub ni duduk di Palestin. Nabi Allah Ibrahim duduk di Palestin berlaku. Maka Palestin berlaku kemarau juga. Maka apabila berlaku kemarau, dengarlah berita kata kerajaan Mesir sekarang suka bantu orang. Siapa dia nak makan, ni pergi ke Mesir. Maka dengar berita lagu tu, adik Nabi Allah Yakub kata kepada adik-beradik dia, anak-anak dia, oh, pergi carilah makanan. Gilah 2, 3, 4 orang. Gi ambil makanan. Gi ambil makanan. Nah. Ya wis setahun sore, setahun sore. Maka gilah adik-beradik Nabi Allah ya Yusuf. Gi masuk ke Mesir. Masuk ke Mesir apa gi tempat orang ambil gandum ke apa dia. Tiba-tiba Nabi Allah Yusuf perasa, "Eh. Adik-beradik hamba. Oh, teringat dia, adik-beradik abang dia, hok-hok dia dalam telaga." Nah. Ah. Dia kata adik-beradik ambo baru teringat dia cerita dia. Ha. Teringat kau ayah dia, teringat kau adik dia sudahlah kata. Ha, guano eh. Ambo nak buat lagu mana nak suruh tahun depan dia mari pulak kau lagu mana nak buat ni. Ha, nak buat guano eh. Dia pun teringat kau adik dia Buni Amin. Dia pun pesan, dia pesan kepada orang yang suka tu, gini. Royak ketika suka gandum bui kok kawin ni adalah kita tunjuk 2-3 orang ni suka. Royak ke dia. Tahun depan kalau demo nak mari minta makan ni lagi, demo kena awak mari adik bosu demo. Kalau tak awak mari adik bosu demo, tak ada istilah makan ni, hangpa tak akan wui makan ni. Oh, tak apa beres. Kawin tu bagi suka-suka. Ketika dia bui tu, dia pesan kepada adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Tahun depan ni makanan ni cukup untuk setahun ya. Tahun depan mari pula kalau demo nak makanan, demo kena bawa adik-beradik demo hok bosu sekali. Kalau tak bawa, ambo tak bui dah makanan. Cukup pakau ni ambo tak boleh nak bui dah makanan. Adik-beradik Nabi Yusuf pelik juga, "Eh, tahu mana adik bosu, adik gapo dia?" Keliklah kawan tu. Kelik siapa di Palestin? Oh, tak ada masalah lah. Cukup setahun habis ya bekalan makanan. Katanya Nabi Allah Yakub, "Eh, gilah ke Mesir tu. Gi minta tolong lah kata pula ke dia duk bagi makanan." Adik-beradik dia kata, "Gini ayah. Hari tu masa ambo ambil makanan tu, popok dia ada pesan." "Pesan ke apa dia?" "Dia kata kalau nak mari ambil makanan sekali lagi kena bawa adik hok bosu sekali." "Siapa dia?" "Buni Amin." "Oh lah, ayah." "Oh, mu nak bawa pula Buni Amin. Hari tu mu ingat tak cerita Yusuf? Tidak mu juga, pak mu juga janji nak bawa, pak kau kobai juga. Ni nak bawa Buni Amin pula." "Ay, ayah tak agak kok pak mu ni. Nama, nampak yang mu kau joruh lagu ni, ay, ayah tak agak. Pak ayah nak makan lagu mana ya? Kita tak ada makan ni dah kata. Ia suruh bawa ya, bukan suruh gapa-gapa dia. Kita memang kita jaga." Duk ngepek ayah dia kata, "Eh, berat hati ambo nak wi Buni Amin pula." Hari tu Yusuf dah. Gosok kali kata, "Patut ayah kita nak makan gapo dia tu cara dia. Dia minta lagu tu, bukan ambo pandai-pandai kata." Nabi Allah Yakub berat nak wi. "Ai, Yusuf hari tu ilah dah. Patut Buni Amin pula ilah selok lah ambo kata." Kata adik-beradik dia, "Ayah pilih lah ayah. Makanan kita tak ada dah, kita nak makan gapo. Dia minta suruh bawa Buni Amin. Ya, bukan kata suruh gapo-gapo." Maka kata Nabi Allah Yakub gini ya. "Mari semua bawa mu." Semua adik-beradik dia. Hak 10 orang eh. Buni Amin campur dengan Nabi Allah Yusuf jadi 12 orang. Lah ni 11 orang duduk dengan Nabi Nabi Allah Yakub. "Ah, mari.
Mu nak bawa Bunyamin, mai jumpa aku. Panggil satu malam. Okey. Hari ni ayah nak minta supoh. Bersupoh dengan nama Nabi akhir zaman. Oh, dia dengar lagu tu ketar pak dia, kakak-kakak. Eh, ayah tak biasa suruh supoh dengan nama Nabi akhir zaman. Orang zaman dulu kalau sebut nama Nabi akhir zaman, nama Nabi Muhammad, Nabi kita lah, ketar belaka. Sumpah paling besar sekali sebut nama Nabi akhir zaman. Mugani kau tak supoh dengan nama Nabi akhir zaman. Oh, adik-beradik dia tak berani belaka. Ayah kata jangan buat gua lagu tu, kita mana tahu. Kita bawa tengah jalan nyawak masalah bala lah, kata ambo. Supoh dengan guna Nabi, nama-nama Nabi akhir zaman. Ayah tak berani ambo be. Pah. Oh, mana semua nak pun ada. Kalau tidak tak ada bawa, ayah tak berani. Ayah tak berani lepas lagu tu pun Bunyamin hari tu Yusuf. Mu kata nak jaga, nak jaga. Pah kelon ni tak ada. Berpuluh tahun dah hilang ayah. Oh, Nabi Allah Yusuf. Nabi Yakub dia tahu Nabi Yusuf tak mati. Nah, dia tahu Nabi Allah Yusuf ni tak mati. Muka dia Nabi, dia ada rasa. Kalau kita agak rasa, rasa eh, Nabi Yusuf ni hidup lagi. Tapi tak jumpa cari, tak tahu alik ilik alik berjata. Katanya Nabi Yakub kata, okey mari supah guna nama Nabi akhir zaman. Katanya adik-beradik dia lagi mana, dia mau sanggup tak? Ai. Berat ni, ayat minta supah ni lah. Supah zaman dulu ni lah, lah ni. Tak ada lah hamba guna supah guna lagu ni. Tak apalah. Badi sanggup apa kita. 10 orang mari jumpa ayah dia. Okey, kita sanggup ayah. Supah dengan nama Nabi Muhammad. Sebut Muhammad. Oh, sebut apa tu? Demi gini 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 gini. Kalau berlaku gapo-gapo-gapo, ha sudah. Ha, beres. Ayah benar bawa Bunyamin. Gilah pula Bunyamin bawalah. Gi ke Mesir nak bawa makanan ni. Nabi Yusuf tengok dah. Rombongan daripada Palestin bawa mari. Mari. Mari Nabi. Nabi Yusuf, Nabi Yakub se. Anak-anak ayah. Ketika masuk negara Mesir ni jangan masuk setopok ni, jangan masuk setopok gitu. Masuk kokse-kokse, masuk pintu ni sorang, pintu nu sorang, pintu nu sorang. Bapa dia pesan lagu tu kerana anak-anak Nabi Yakub ni comel-comel. Ya okey, Nabi Yakub ni anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni anak Siti Sarah dengan Nabi Allah Ibrahim. Siti Sarah kita sebut dah dia dapat kecantikan separuh Siti Hawa. Orang yang paling comel perempuan, ah maka Siti Sarah dapat separuh. Maka keturunan dia comel-comel saja. Maka Nabi Yakub kata gini. Oh ni masuk sini sorang, situ sorang, situ sorang. Ngamo, jangan masuk setopong jadi tumpu orang kita, mata orang duk kelih belaka, takut kena ain. Dari ayat ni kecek mengenai ain. Ain adalah satu penyakit pandangan hasad manusia. Manusia ni kalau dia tengok orang tu bisa sangat kau kau dia jadi hasad, deki. Bukan kata nak minta doa kau kau dia ke dia, ada deki ai kan. Maka pandangan dia tu memberi mudarat kepada orang yang dia tengok tu. Dia tengok dengan pandangan lagu tu, maka setan singgah di pandangan dia, jadi mudarat, jadi sakit. Maka nak hilangkan penyakit ain, katanya Nabi Yakub muduk suku-suku, baru jadi tak orang tumpu sangat. Ni nampak stopor ai, jadi orang tumpu eh. Mungkin. Maka gilah bapak dia, gilah bawa makan apa-apa semua kutip. Apabila siapa bahagia adik-beradik dia, Nabi Allah Yusuf duduk adik belakang. Dia perhati dah. Oh, adik-beradik ambo. Tengok Bunyamin mari. Ah, adik dia. Adik dia ada seibu sebapak ni Bunyamin. Hak sani sebapak saja. Sebab hak 10 lagi adik-beradik daripada isteri tua Nabi Allah Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf ni isteri muda. Apabila lagu tu Nabi Yusuf panggil pekerja dia, "Mai." Ketika musukat ni nak wi gandung kepada ni kumpulan ni popok ni. Mu bubuh sukat raja. Ni gatai raja ni sukat gandung ni, hak milik kerajaan Mesir ni bubuh dalam tu mu ikat sekali, bubuh dah dia. Katanya pekerja dia buat apa buat gitu tu? Oh, Datuk, kau gap dia. Nah, katanya Nabi Allah Yusuf kata, "Eh, mu buat sudah tak apa patah aku royak." Dia bawa banyak sopik. Hak ni sopik ni. Naik sopik kahwin ni. Hak kecil sekali ni. Hak kecil sekali. Budak hak kecil sekali ni. Okey. Membubuh sukat raja ni. Ikat sekali dengan tu. Puih ke dia. Haa. Oh, beres. Tak ada apa. Maka menteri dia. Hore bahagia kerja sukat. Bubuh. Abang Nabi Allah Yusuf. Bawa puih. Akhir sekali Bunyamin ni. Bawa sopik dia. Okey. Bubuh. Bawa guni dia. Okey. Dia pun lepas. Sukat raja. Ikat sekali. Puih. Kawan tu pukul tok atas kuduk, tok atas hutok, okay.
Tengah jalan tu bit sikit je daripada kerajaan Mesir. Dengar geger kata hilang suka kerajaan Mesir. Ada pencuri pula sekarang. Kita buat spot check secara tiba-tiba. Oh, buat spot check. Dengar. Kehilangan suka kerajaan Mesir. Siapa dia mencuri? Buat sekata. Selepas. Lepas. Nabi Allah Yusuf pasal dah. Ingat dah. Jumpa suka tu mempegai orang tu. Tak sewi lepas. Jangan sewi kelip. Ah, sudah. Adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Tak ada masalah. Oh. Ada orang curi lah ni. Kau hidup buah. Nampak dengar ada orang curi. Abang dia pun lepas. 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 Akhir sekali pun ni amin. Oh. Mana? Bukok-bukok tengok akak ada sopok. Ah, sudah abang dia kata. Eh. Bunyi amin. Tak tahu. Hamba tak tahu. Ah, sudah. Tak tahu lagu mana kata. Ah, minta maaf. Hamba kena pergi orang ini. Eh, sudah. Katanya abang dia aku klik semula. Eh, lagu mana ni kita ni? Kita janji nak buat klik ni bunyi amin kau ayuh ni. Ah, sudahlah balolah kata kita adalah sopoh dengan nama Nabi akhir zaman. Memang berat dapat kita kena balo dah kali ni kata. Saya tak berani nak klik dah kata lagu mana. Sopoh ngayuh ni lagu mana. Katanya askar dia kata, okey saya kena buat pergi dah. Buat masuk jarak dah budak ni kata. Eh, gini. Dia ni adik-beradik ambo, adik-beradik bosu ambo. Ambo janji dengan ayuh ambo, ambo nak buat klik. Dia mari sebentar lah. Mari tak tahulah budak kita nak kata lagu mana eh. Nak ayah lagu mana. Budak pun umur banyak-banyak dah kata. Eh, tapi ambo kena buat klik dia. Gati ambo tak apa. Gati ambo, ambo masuk ambo tak apa dalam jarak. Tapi dia ni kena buat klik ni. Ambo mari daripada jauh Palestin. Ambo rasa dia ni bukan kaki curi. Orang jogu, orang baik kau kata dia. Hai, tak boleh, tak boleh. Minta maaf kata. Siapa dia hok curi, siapa dia jumpa gatal ni dalam bekas dia. Ambo pergi orang ni. Mana ambo boleh orang ni curi orang ni ambo ambil tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ambo dapat arahan lagu tu. Eh, minta tolonglah. Ambo merayu sungguh-sungguh kata. Gati ambo, gati ambo. Budak ni kena buat klik sebab ambo janji dah ngayuh dia. Ayo tak boleh. Akhir sekali sudah dah. Demo klik. Tak sudah percaya kau. Tanya askar tu. Namo, ambo pergi orang ni. Sudah. Abis dia nak klik kau tak saya klik. Nak klik kau tak saya klik. Eh, ngejah lah. Kecik lah dengan askar tu. Tak cakap nak wih. Wih piti seria tak saya. Tiga ria pun tak saya. Eh, tak makan rasa wah kakak ni kata. Nak buat lagu mana. Tak apa. Ambo belanja demo. Tak saya. Akhir sekali terpaksa lah tinggal Bunyamin. Oh. Sudah lagu mana nak kecek kita dengan ayuh ni. Musyarak lah dia 10 orang. Nak buat mana kita ni. Bala sungguh dapat kita ni. Memang kena bala menyakit dulu. Ni kita buat perangai dengan ayuh dulu. Mu Yusuf. Mu ingat dah cerita adik kita Yusuf? Mu buat perangai. Ni jolah kena bala dengan kita. Buat kita ni jolah ni. Makan sopah dah ni. Katanya adik-beradik dia sudah. Kena klik ni. Lagu mana hamba ni? Ah sudah. Tak cakap nak mekir dah. Mekir tak lepas dah hamba. Nak klik kau tak sih? Nak klik kau baliklah berjalan musyarak dia nak kecek lagu mana. Siapa dah rumah? Nabi Yaakob kata, ha siapa dah? Ha, Bunyamin mana? Tanya selalu Bunyamin. Adik-beradik dia senyap tak kata gapo dia. Eh, nak kecek gapo hangpa ni? Eh, Bunyamin mana? Senyap tak jawab. Eh, ayah tanya ni, mana Bunyaminnya? Tak bunyi suara dia ni. Eh, nak jawab lagu mana ya kau ayuh ni? Aku nak kata lagu mana? Kecek lah hak tua sekali nama Yahuza. Gini ayuh, hamba nak kecek sudah lah. Hamba tahu tak reti nak kecek dah hamba ni. Nama? Bunyamin tak kelip. Ayah. Bapa tak kelip pula. Mu ni kecek jangan buat kali kedua kata Yusuf dulu buat perang adah kata. Ni bapa Bunyamin tak kelip ni? Gini ayuh. Royaklah cerita kata curilah gapo dia hilang gatal gajolah gapo dia kena igat. Nabi Yaakob kata sudah dah. Sekali pula pokmu. Pokmu tunggulah azab Tuhan kata Nabi akhir zaman dah musopoh kata. Ikut mulah aku malah kata gapo dia dah kata. Ah kohlah berjerit kawan tu hilang pula Bunyamin. Tu Nabi Allah Yaakob. Nabi Allah Yusuf apabila adik dia kena igat dia pun okey buat mari budak ni ke istana. Apabila lagu tu, dia pun tanya, kenal kau tak siapa dia ni? Adik dia tak kenal. Apa dia awak? Nah. Oh. Dia kata, ni lah abangmu Yusuf, wahai Bunyamin. Hah? Jolah kau tak abang? Oh, dia koyak. Oh, maka peluklah, sokolah buat dia.
Akhir sekali Bunyamin temu dengan Abelio. Maka apabila lagu tu Nabi Allah Yakub kau selok jari. Abel dia jadi bengong lagu tu. Ai ambo sudahlah, tunggulah, nyanyolah, beratlah, tak tahu lagu mana. Tak reti nak kecek dah. Nabi Yakub muka Bunyamin pula ilang. Maka Bunyamin peroyak cerita kata Abel, masa Abel ilang dulu semenjak Abel ilang tu, nah. Maka ayah menangis, siang malam menangis. Akhir sekali mata dia jadi kelabu, blok jadi selaput, jadi tak nampak kata. Nyangis tu ingat kabar, puluh tahun dah Abel ilang ni. Nama, ayah menangis, siapa tak nampak mata-mata jadi kelabu. Maka Nabi Allah Yusuf pun kesian ke ayah dia, dia pecah baju dia. Okay, kita ada baju dia ada dua lah ni. Baju hikmat dia, dia terima daripada naga. Balik, lipat, atas ni, baju ni kepada ayah dia. Atas, suruh ayah dia letak baju ni di muka dia. Oh, maka jadi curuh putih mata dia. Ilai habis semua. Demo atas lalu hari ni lah. Dia suruh anak buah dia atas lalu baju dia lipat. Dan pesan kepada Nabi Allah Yakub, suruh mari kepada kerajaan Mesir, mari kepada negara Mesir, bawa semua anak beranak kita. Nabi Allah Yakub, bini dia, kogapa dia, adik-beradik dia, semua mari ke kerajaan Mesir. Ha, ni cerita berpindahnya Bani Israel daripada Palestin menuju ke Mesir. Yo Yahudi ni, Bani Israel ni tak ada negeri. Betul duduk Mesir, betul duduk Palestin, betul ngaku hak dia, betul hak ngaku. Ya ialah gitu. Nya hamba di Mesir pergi ke Palestin, pergi Palestin mai kau tu jadi tempat tolo. Nama. Akhir sekali dia kata Palestin tu negara dia pula. Dia gitu payah juga tu. Patut pergi mai kau ni pula. Maka apabila pesan lagu tu, siapalah utusan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bawa surat. Jauh lagi. Nabi Yakub kata, "Eh, aku bang Yusuf ni. Aku bang Yusuf ni," kata. Katanya adik, katanya anak adik-beradik Nabi Allah Yusuf kata, ayah kau berat dah ayah." Jadi meracau lagu tu pula ilang ingatan teringat ke Yusuf. Mari pula menyakit dia tu teringat ke Yusuf. Sat ni jerit bab Bunyamin, nya jerit tiba-tiba bab Yusuf dah pula. Yusuf, "Eh, hey, amba bang Yusuf dak lepas ayah dah kata, "Ah, sudahlah ayah dia tak kabar dah lah." Nabi Allah Yakub dia bang Nabi Allah Yusuf. Bang. Okey, daripada Mesir ni mari siapa ni? Mari bawa lah utusan, bawa baju Nabi Allah Yusuf, baju ni. Maka wilah, apabila letak lagu tu Nabi Allah Yakub cerah putih mata dia. Maka hamba pesanan daripada Nabi Allah Yusuf, dia pesannya supaya Nabi Allah Yakub dan semua bini dia, adik-beradik dia semua mari ke Mesir lah. Ah, Nabi Allah Yakub pun syukur, Allah hidup lagi anak hamba. Adik-beradik dia pun Allah lah. Mampuhlah kita sekali ni. Kita-kita jeng nak kata. Gilah jumpa ayah dia, minta maaf dengan ayah dia. Kata kita rancang gini, tak suka lah kata. Maka Nabi Allah Yusuf Yakub pun pergi minta istighfar kepada anak-anak dia. Maka baiklah belakang, ngakulah belakang. Akhir sekalinya bawa pergi ke Mesir. Pergi ke Mesirnya perjalanan waktu malam. Nabi Allah Yakub dan adik-beradik Nabi Allah Yusuf jalan tengah malam, jalan. Maka dipanggil keturunan Nabi Allah Yakub, adik-beradik dia gapo semua dipanggil Bani Israel. Bani ni yakni keturunan, anak cucu. Nah, bil banin wal baqah, banin keturunan. Nah. Israel, Isra malah, il orang. Keturunan orang yang berjalan malam, iaitu keturunan Nabi Allah Yakub ni semua adik-beradik dia mari ke Mesir pada waktu malam. Sapalah ke Mesir. Tengok Nabi Allah Yusuf alaihi salam di atas istana ni, di atas singgah sana, dia orang jadi orang besar. Maka sujudlah kepada Nabi Allah Yusuf 11 bintang matahari. 11 bintang, iaitu adik-beradik dia semua sujud kepada Nabi Allah Yusuf. Bulan dan matahari, ibu dia meninggal dah. Ibu Nabi Allah Yusuf meninggal dah. Ibu kepada ni isteri tua Nabi Allah Yakub. Dengan Nabi Allah Yakub sujud kepada Nabi Allah Yusuf. Syariat zaman dulu tidak haram sembah kepada makhluk. Tidak haram sembah lagu ni kepada manusia. Tak haram. Dalil dia Nabi Allah Yakub dan adik-beradik dia dan isteri dia sembah Nabi Allah Yusuf. Nama. Ulama kata tak apa, tak jadi dosa. Sebab syariat dulu tidak haram kita sembah. Sembah ni bukan kata buat ibadat ke Tuhan ya. Cuma penghormatan kita sujud lagu ni kepada makhluk. Boleh kau ada sujud? Boleh.
Tak ada masalah tak jadi kufur kerana syariat dulu tidak mengharamkan sujud kepada gapo-gapo. Syariat kita hukum dia haram syariat ni. Haram hukum dia sujud. Manakala rokok makruh, rokok ini. Kepada orang hukum dia makruh buat perbuatan lagu ni. Nah. Kalau lagu ni, oh tak ada masalah gapo dia. Apo tu aku? Tak ada masalah gapo dia. Nah. Ni bukan budak ni. Ah tak leh. Jadi kau budak. Dah masalah. Orang kita Melayu dulu cara hormat dia lagu ni. Tak ada masalah, tak jadi kupu je apa. Assalamualaikum kau ikut kita dengar. Oh, ampun tu aku tak jadi gapo-gapo dia. Nah. Ampun tu aku ni bukan apa nak jual pasal malam tu apung tu. Minta maaf tu aku takut ambo salah terbolah. Ah tu maksud dia. Maka magilah berjumpalah Nabi Allah Yusuf dengan adik-beradik dia. Maka Nabi Allah Yusuf pun minta doa istighfar belaka-laka. Maka Nabi Allah Yusuf minta doa, Nabi Yaakob minta doa. Akhir sekali adik-beradik di hak 10 pun jadi Nabi juga. Dalam riwayat tafsir kata jadi Nabi bagi Bani Israel. Lepas pada tu, lepas pada selesai belakokih, Nabi Allah Yusuf pun meninggal dunia dan berdoa supaya ditanam di Mesir. Tapi kubur dia ni tidak ada, tak tahu di mana. Ada kata di Palestin, tapi riwayatnya kata dia ditanam di Mesir. Ada riwayat kata dia tanah di Mesir tapi dipindah ke zaman Nabi mana tak ingat nama Nabi Musa, dipindah ke kubur Nabi Yusuf ke Palestin. Macam-macam lah riwayat dalam kitab-kitab tafsir. Meninggallah, habislah cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasah. Wallahu a'lam. So cerita sudah dalam sehari. No, jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Sehinggalah perkataan dia kat mana? Kata Imamul Ghazali. Ni orang Ghazalah. Ghazalah ni Iran eh. Iran ni masya-Allah ramai alim ulama wali-wali. Kubur-kubur orang hebat ramai di Iran, banyak di Iran. Iran ni sebelah Iraq. Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali ni ayah dia ni ada riwayat kata orang susah. Ghazali maknanya penenung kain. Kalau kita buat kain lah, penenung kain. Ayah dia ni orang susah, bukan keturunan orang alim ulama pun. Tetapi setiap kali ayah dia pergi dengan ngajar, ayah dia ni minat dengan ngajar. Ayah dia pergi dengan ngajar Tok Pekoh ngajar, Allah halin Tok Guru ni. Ya Allah, ya Tuhanku, buatlah nak ambil orang lain dari ilmu pekoh. Gi dengan ngajar tasawuf. Ayah dia. Allah halinya, sedaknya Tok Guru ni mengajar ilmu tasawuf. Ya Allah, ya Tuhanku, buatlah nak ambil orang lain gitu juga. Alhamdulillah, dia bukan keturunan ulama. Ayah dia biasa ya. Tapi dia minat dengan ngajar. Setiap kali dia ngajar, orang ngajar Tok Pekoh, dia doa supaya anak dia jadi Tok Pekoh. Setiap kali dia nadah tasawuf ke apa dia, dia doa supaya anak dia ni jadi orang ahli tasawuf. Allah Ta'ala buat boleh dapat dua orang anak, nama Muhammad seorang, nama Ahmad seorang. Nama dia, nama Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tiga kali bertindai nama Muhammad. Orang zaman dulu minat sungguh nama Muhammad. Adik dia nama Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali jadi alim dalam ilmu pekoh. Sohulah dia ni. Akhirnya jadi rektor Universiti Nizamul Muluk di Iraq. Nizamul Muluk, seorang raja nama Nizamul Muluk buat Universiti Nizamul Muluk. Dulu sebelum daripada Imam Ghazali, ketua universiti itu nama Tok Guru dia Al-Imamul Haramaini Abdul Malik Al-Juwaini. Ha tu Tok Guru dia. Alim dalam semua ilmu. Besar sungguh Tok Guru dia.
Maka lepas meninggal Tok Guru dia, naiklah Imamul Ghazali jadi. Adik dia nama Ahmad. Adik dia nama Ahmad jadi Tok Tasawuf. Orang wi nasihat kat orang jerit selalu Ahmad. Oh, bak apa? Bukan keturunan ulama apa dia. Tetapi berkat ayah tu pergi dengan ngajar, doa telitah di hati supaya anak dia tu jadi orang alim. Nah, jadi orang tasawuf, maka Tuhan kabulkan ajak dia. Bukan bakar orang alim. Sebab tu kita ni bukan bakar orang alim pun. Nah. Oh. Tak kata bukan kata tak ada harapan nak jadi orang alim. Katanya Imamul Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali kata, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal binai ala sirjin. Artinya bermula ibadat dan ilmu serta memakai akal haram itu, makan benda haram. Buat ibadat, makan benda haram. Mengaji ilmu, makan benda haram. Seperti membuat rumah di atas himpunan tahi, dia kata. Ngaji, buat rumah, tumbal tobat lillah. Muka tanah kukuh. Pasal jenis abu lagu tu dia kata, memang saja nak menjahannya ke ibadat kita dan ilmu kita. Sebab itulah ngaji ilmu nak buat ibadat kena jaga makan, belajar warok sikit. Bagi orang jangan ambil walau sedikit. Sekalipun kita lapar sangat berajaknya Allah, hamba laparnya ya Allah ya Tuhanku. Tapi bagi orang jangan ajar. Nah, ketika memang lagi-lagi jangan ambil. Ketika kita desok pun kalau boleh jangan ambil bagi orang. Biarlah lapar tak apa, hamba minum air kolah, minum air sejuk gitu ya. Jangan dok ajar ambil bagi orang. Kerana ibadat ilmu ni dengan benda haram, lagu itulah jawab dia, seperti membina rumah di atas timbunnya najis. Tak beri kesegar pun dia, tak boleh tumbal akhir sekali. Adapun farah itu, ha ni kecek bak farah pula. Saat ni sebelum ni kita kecek bak apa? Ingat ke tak? Ha? Bak perut. Maksiat perut kita, yakni makan benda haram. Adapun farah itu, maka engkau pelihara akan dia daripada tiak-tiak yang diharakan dia ke kebahagia saat ini oleh Allah Ta'ala, dan jadikan dirimu itu seperti yang dikatakan oleh Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firmannya, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya, dan mereka itu yakni orang yang dapat masuk syurga, orang-orang mukmin yang dijamin syurga itu, yang memelihara faraj mereka itu melainkan atas isteri mereka atau gundik mereka, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Ha. Jadi untuk isteri dan gundik, orang zaman dulu ada gundik, lo ni tak ada dah gundik berkali. Nah. Bukan kata haram gundik ni. Gundik ni hamba lah. Gundik ni hamba. Ada raja zaman dulu 360 orang hamba. Istana dia ada 360 butir bilik. Dia akan gilir hamba dia setahun sekali sahaja. Bilik tu sekali 360 hari sama sedah. Tahun depan baru temu pula dengan demo. Dah 360 orang. Nah, ha. Istana dia ada 360 bilik. Oh, debel setahun tu. Nah. Dosa kodok, berzina kodok, dok hamba tak berzina. Boleh setubuh dengan hamba, boleh. Bukan kata boleh setubuh, boleh jual dah dia. Tak ada masalah gapo dia. Hamba ni kita miliki seluruh tubuh dia. Dan boleh kita berseronok dengan dia, boleh. Tapi isteri ni boleh berseronok saja, jual tak boleh. Tak boleh jual bini saja. Kuat tak saja demo nampak tak ada pitih nak jual demo. Tak boleh. Hamba ni bini be, bukan kata hamba be, jangan buat mengarut lagu tu. Maka kena jaga maruah, iaitu jaga dengan ada isteri. Lebih-lebih lagi di zaman akhir zaman ni, seorang lelaki kena jaga maruah dia dengan beristeri. Zaman macam-macam lah ni, ujian tu banyak, maka biar ada isteri. Tapi
Masa mengaji jangan gelenyak nak nikah lagi. Tunggu biar jadi alim dulu neh. Ha, biar jadi alim dulu barulah koya nak nikah. Ni jangan umur 12 nak nikah dah, jangan neh. Ha. Dalam hadis sebut sunat berkahwin usia 12 tahun. Nabi kata, siapa dia yang anak dia sudah sampai umur nak nikah. Dalam riwayat kata 12 tahun. 12 tahun. Ada kata 15 tahun. 15 tahun sunat muakkad berkahwin. Sunat muakkad. Sunatnya berkahwin usia 12 tahun. Nabi kata, apabila anak perempuan sampai umur ingin berkahwin. Lah ni umur 17, 18. Anak tino kita duduk gelenyak dah, kita duduk ngepek dia. Ah gelenyak. Waktu dia duduk nak nikah. Builah ke dia. Nabi kata, siapa dia anak perempuan dia sampai umur nak menikah. Tiba-tiba dia tak nikah ke anak perempuan dia. Jika berlaku sebagai maksiat, maka dia yang akan tanggung. Nabi. Dalam hadis kata, siapa dia yang tidak mengkahwin ke anak perempuan dia apabila sampai umur berkahwin. Umur berkahwin ni 12. Ada riwayat kata 15 sunat muakkad. Ada kata 17 sunat muakkad berkahwin. Lah ni 30. Tak win nikah lagi, suruh anak dia mengaji. Anak duk gelenyak tengok jantan ni, tubik dengan jantan ni, puah dengan jantan ni, tak jadi demo kubel. Cari jantan ni pula, sudah. Maka maksiat tu siapa dia tanggung? Ibu bapa dia yang tanggung. Gewe tak apa orang lah ni. Gewe tak apa. Nikah gelenyak demo. Kecil-kecil nak nikah dah. Umur belasan nak nikah tu. Gewe benar pula. Pelik sungguh. Nabi marah pergewe. Nabi suruh kahwin. Kahwin lah moleknya. Anak kita waktu dia dah. Kena pahal lah. Ni umur 17 nak nikah. Umur 20. Mek kita nak nikah. Mek gelenyak. Mek dulu nikah dengan ayah umur berapa? 12. Mek gelenyak lagi. Nampak? Mek 12 tak apa. Kita umur 20 dah tu. Nampak? Kita pula gelenyak kata. Tu dalam hadis Nabi sebut 12. Tapi manusia lah ni tak tahulah kejaga apa dia. Anak perempuan dia suruh ngaji. Ngaji ya. Kalau hok jenis kuat agama tak apa, hok tak kuat agama gak lepas dari mata mak pok duduk Amerika ke, duduk Kuala Lumpur ke. Bukan kata duduk Amerika, Kuala Lumpur tak kenal dah. Pakas ke masuk Hard Rock Cafe. Mak pok duduk rumah, duduk menoreh. Weh pitih tu gak. Muka kelip pakai telekung, pakai baju kurung. Duduk tempat orang. Bukan tak pergi Amerika lagi. Ni umur belasih atas Amerika. Tak tahu lagu mana. Pakaian ni. Kau duduk Kuala Lumpur tak ingat Tuhan dah. Duduk Amerika kak. Supaya tak ada dah Tuhan. Budak belasih lepas SPM atas negara WKP. Dah lah nak tutup aurat payuh. Nak semaya bayar payuh. Benda makan nak halal pun payuh. Tak ada apa lah. Anak tak kuat email lagi. Jumpa mak orang putih. Jumpa goni Allah Rabbi. Macam-macam. Kalau tak kuat email kak, ulama kata haram kita menghantar anak kita ataupun kita sendiri pergi kepada satu tempat yang payuh kita nak amal agama kita. Ada negara orang kafir ni, kita nak tutup telekung dia tak benar. Suruh pakai baju ketat, suruh apa dia. Nak pakai baju longgar tak boleh. Dah lah semaya payuh dah. Bilik-bilik, sewa bilik pula. Nak sewa hak barang mahal-mahal tak boleh. Sewa bilik. Bilik pula lagu ni kategori ni. Payuh nak semaya pun tak boleh. Ni kata lagu ni nak semaya ke mana sepik. Sudah. Payuh nak amal ke Islam. Payuh. Haram kita pergi atas anak kita. Biarlah dia mengaji doktor. Dia mengaji engineer. Dia mengaji wiring. Dia mengaji komputer. Biarlah dia mengaji kata. Lepas tu boleh buat kelip pitih kat ambo. Lepas tu dia duduk 7 tahun situ. Semaya bel pun tak tahu. Masalah. Tu kena jaga farahnya. Lebih-lebih akhir zaman. Biar ada bini belakang. Tak suruh koyak lah nak jadi wali tak ada bini misalnya. Tak boleh nak jaga agama. Ajar jaga agama ni. Moga kita ni tak kuat email. Lainlah kalau tak kuat email. Halah gila nak duduk sore kau. Nak ngatik sore tak ada masalah apa. Ni kita ni. Moga kaki malah buat ibadat ni kak. Syahdan bermula tiada kuasa memelihara farah itu. Melainkan dengan memelihara keempat perkara. Ingat kita nak jaga maruah kita. Farah ni maknanya kemaluan kita ataupun maruah kita. Nak jaga maruah ni kena jaga empat perkara.
Pertama memelihara mata. Jaga mata. Lagu mana jaga mata? Titik aimo semacam. Aimo? Tak, tak jaga mata. Pakai spek? Tak. Maksud jaga mata ini, jangan duduk tempat bahaya. Jangan duduk pergi semacam shopping komplek. Jangan duduk pergi tempat-tempat yang nampak pemandangan tak comel. Duduk pondok, duduk dalam rumah. Ya. Tolong mokpok. Kalau kita ni banyak kerja, kalau boleh, jangan banyak keluar daripada rumah. Ke rumah kita, ke kita boleh kawal. Duduk dengan mok kita, duduk cara kok khidmat kok mok kita, kok gabriel. Ha. Kurekan benda luar. Sebab benda luar ni kita tak boleh nak kawal. Ni ilmu, maiden, gitu. Nama? Oh, kalau shopping kompleks sebelah luar, tak ada apa lah. Poho saja nampak. Ingat poho ayah. Poho orang. Gerok-gerok-gerok-gerok-gerok. Ha, selok lah kita lagu tu. Nama? Jangan duduk ajar mata. Sebab tu jangan tubik daripada pondok. Duduk pondok. Pondok tengok gitu. Poho lembu. Poho lembu tak jadi apa. Poho lembu. Nama? Kambing. Tak ada gapa dia. Batenyo. Tak ada gapa dia. Jadi kita tahu dah kita tak kuat mata kita. Suruh orang lain jaga. Jaga mata. Mata ni merupakan alat fotostat yang paling besar sekali. Ni handset ni 100 megapiksel. 50 megapiksel. Ni, tahu berapa ratus ni? Ni megapiksel ni. Dekat 1000 megapiksel ni. Teres sekali. Tak ada kamera tak boleh lawai. Oppo Gangnam Style tak boleh, tak boleh lawai. Oppo ko Vivo ko tak boleh lawai butir mata kita tu hebat masya-Allah. Teres sungguh. Siap boleh setting pula. Ni tarik pula. Ha. Hok bagi-bagi hok penting boleh buat besar pula. Tu mata kita dah alat photostat. Kita tengok 10 tahun lepas kita ingat lagi. Ni photostat paling besar sekali mata kita. Klik. Ingat 20 tahun kita akan tengok lagi. Ingat lagi mata kita paling besar ni. Melihara mata daripada melihat melihat akan perempuan yang helak. Helak ni yang halal nikah dah. Lepas tu kalau tengok kakak kita boleh. Tengok adik kita boleh. Oh, tak dosa. Cuma kalau tengok muka lain jadi kau berdosa serupa tulah. Neh. Sebab itulah sekalipun adik-beradik kena jaga juga pakaian. Kakak kita, kau adik kita dalam rumah narak pakai skirt kakak kita, kembel gantung mandi selok. Lo ni setan ni Power Rangers pula. Neh. Adik dia tengah umur 19, dok tengah naik nafsu. Kakak dia pula umur 19 setengah ya. Tak boleh 19 tak masuk akal. 20 lah kita kata ni. Mandi kembel gantung. Adik dia duk, tidak kau jadi kau settle. Patut kata tak tak boleh tengok perempuan yang helak ya. Perempuan ajnabi, perempuan mahram boleh tengok. Maksud boleh tengok ni tak dosa kita tengok kakak kita. Tengok adik kita tak dosa. Tapi kalau tengok gelagu tu, tengok dengan nafsu berdosa serupa tulah. Hatta kita tengok ibu kita dengan nafsu pun jadi berdosa. Neh. Tapi jaranglah orang naik nafsu dengan ibu dia tu. Muka ibu dia tak ada lah. Orang yang paling dia mulia sekali ibu dia lah. Tak atas kepala dia. Mak dia sepak dia pun tak ada masalah apa. Ibu ke? Neh. Tapi kalau naik nafsu, hukum dia berdosa berlaku. Bukan kata tengok perempuan yang halal. Bukan perempuan mahram. Kalau naik nafsu berdosa. Tengok kambing naik nafsu pun berdosa. Kambing kena pakai purdah juga. Neh, kena pakai skirt juga kambing. Neh. Berkata Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, man lam yahfaz aynahu lam yahfaz zakarahu, wa man lam yakdir ala ghaddi basarihi lam yakdir ala hifzi dinih, wa zina lil zina al aini min kaba'iri saghair muaddi ila zina il farji. Artinya barang siapa tidak memeliharakan matanya, nescaya tiada dapat ia memeliharakan zakarnya. Orang tak mampu jaga mata, dia tak boleh nak jaga kemaluan dia. Kalau orang boleh jaga mata, insya-Allah gitu dia tak pergi kosi. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, pejam mata. Biasanya jangan tengok, kalau ternampak juga pejam mata. Tiada memelihara, tiada kuasa ia atas memelihara akan agamanya. Orang tak jaga mata, tak boleh nak jaga agama. Bermula zina matanya itu, iaitu daripada sebesar-besar dosa kecil. Tengok benda hak haram, dosa kecil. Ya, dosa kecil yang paling besar. Tengok, dosa kecil yang masuk dosa kecil. Dosa besar ni berat lagi, bunuh orang, berzina, apa dia.
Oh tu berat lagi, tu dosa besar. Tapi tak jaga mata ni dosa kecil, tapi dosa kecil yang terbesar. Yang membawa kepada zina faraj. Nah. Ha. Kalau tak pernah tengok, tak ada perasaan nak berzina. Keduanya memelihara akal hati. Lepas pada pelihara mata, pelihara hati daripada memikir ke akal perempuan yang helak. Mikir ba'wetino. Ngoyas macam. Nah. Ha. Maka ni tak boleh. Kena jaga hati, kena jaga mata. Ketiga, memelihara akan perut daripada memakai yang syubhat. Ajar jangan makan benda-benda kotor. Ajar jangan makan benda-benda haram. Kerana keedah dia apabila kita makan benda haram, tubuh kita akan terkesan dengan nak jadi transen nak buat maksiat. Kita beli air Nescafe. Mana? Dalam kelab malam. Lain kita minum rasa dengan air Nescafe, hok pondok buat lain. Nah. Pok-pok ni buat Nescafe juga. Dia minum dalam kelab malam Nescafe juga. Tapi apabila tepat lagu tu, dia jadi rangsa nak buat maksiat tu banyak. Nah. Muziknya gapo dia. Sebab tu orang-orang dulu kalau nak buat air tawar, buat mari air, dia baca ayat Quran. Bapa dia baca ayat Quran nak suruh biar bunyi suara. Lah ni kajian ni suara kita baca bismillahirrahmanirrahim, tebani pih ni kita sebut di air ni, dia akan ubah gelombang molekul, dia panggil molekul air ni. Maka apabila dia siup, maka air tu dia akan menjadi, kalau kita minum, dia akan merangsang sel-sel baik dalam tubuh kita, maka kita nak jadi baik. Budak ni juruh lepas minum air tawar, ha, jadi transfer benda-benda baik. Tapi kalau kita makan air Nescafe dalam kelab malam, dengar muzik, dengar gapo dia, benda haram, orang dok zina, orang dok nyopoh, orang dok gapo dia, maka dia kena dalam air tu, dia transfer sel-sel jahat. Okay, bila kita minum, dia akan rangsang sel-sel jahat dalam tubuh kita, jadi nak jahat tu banyak. Ha, tu kajian sains ni. Orang tua dulu tak cara sains kau gapo dia, hang buat mari air tawar pakai baca lagu tu ya. Keempatnya, memeliharakan perut daripada sangat kenyang, kerana sekelia itu, ya sekelia yang demikian itu menggerakkan syahwat. Jangan makan sampai perikat kenyang sangat. Kerana kenyang sangat, sudah nafsu naik selalu. Tapi kalau dah lapar ni, supaya boleh puasa, marilah kakak gapo dia pun tak cara dah. Adapun kedua tangan itu, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Bagaimana hendak tahu tasbih kita mati? Tak tahu ampun. Tasbih mati lagu mana tak tahu. Nah. Tasbih hidup kau tak tahu. Tak ada bukti. Tasbih mati ni supaya kita pegang plastik. Plastik ni benda mati dah. Kita pegang plastik sehari, 2 hari, 3 hari, tak beri kesan gapo-gapo. Kalau benda hidup ni dia ada kesan. Misalnya kita pakai cicing kau gapo dia. Nah. Cicing kau, tasbih kau, benda hidup, dia akan memberi kesan kepada kita. Misalnya kita pakai cicing, rezeki kohomuruh. Kita pakai cicing, orang jadi suka kita, orang suka. Ah, ni benda tu hidup tu, ada memberi kesan. Tu mudah. Plastik dia tak ada beri kesan. Benda mati dah. Nabi kata, asal saja benda hidup itu dia bertasbih kepada Tuhan. Maka pokok-pokok semua bertasbih, benda-benda hidup bertasbih. Dalil dia Rasulullah pernah membelah batai tamar. Bukan batai tamar atas pokok tu dah. Ni hok cabut dah. Sebeh ni kita ambil kayu, kita kerat dah daripada batai pokok dia. Tapi kita buat sebeh. Nak kata dia tu berzikir. Nabi ambil batai tamar, Nabi pecahkan, Nabi cocok atas kubur. Nabi kata batai tamar ni berzikir selama mana dia tak kering. Selagi tu dia tak berzikir. Maka tasbih-tasbih koka, tasbih komuniti kau semua tu, dia tu berzikir. Sebab dia ni daripada kayu hidup ni, bukan plastik. Sebab tu kalau kita nak buat tasbih koka apa dia, cari benda hidup, jangan cari plastik kau, cari kaca kau, cari apa dia, cari benda hidup, batu kau. Jika seorang musafir dan
Boleh kodok kita ulas sembahyang solat qasar kita. Misalnya kita sembahyang asar, kita qasar dah. Mari orang pula kata, "Eh, hamba teme hamba sembahyang Jumaat," kata. "Hamba nak qasar sembahyang." Boleh kodok. Okey, kalau nak qasar sembahyang hok macam kalau jamak takding ni, jamak takding, tak boleh nak ulas dah. Kalau jamak takhir tak apa. Teme dia untuk sembahyang boleh. Nah. Kita semaya asar. Ha, demo semaya asar. Suruh dia jadi tu imam, kita jadi makmum. Saja aku semaya qasar, kita pun kita semaya dah qasar. Ha, kita ulas dengan dia. Tak apa, kita jadi makmum. Orang hok nak semaya saat ni jadi tu imam nah. Apakah peralatan permainan muzik tak boleh main dalam masjid? Gini. Masalah muzik ni lagu ni ataupun alat-alat gendai-gendai kau apa dia, kaedah dia ni, kaedah dulu. Setiap benda yang dibenarkan kita buat di luar masjid, maka dibenarkan dibuat di dalam masjid, kecuali ada hadis yang melarang secara khas tak boleh buat dalam masjid. Makan nasi boleh luar masjid, boleh dibuat dalam masjid. Tidur di luar masjid boleh, dalam masjid pun boleh. No, ikutlah. Menyenggeng buah dalam masjid, kau kata dia, kecuali mari larangnya dalam masjid. Seperti orang berjunuk luar masjid boleh duduk, dalam masjid tak boleh sebab ada larangnya. Ada jual beli tak boleh dalam masjid sebab ada larangnya. Jangan duk jual, jangan duk beli dalam masjid. Barilah nak cari luar masjid, lah gilah. Dalam masjid ada larangan. Sekalipun larangan tu makruh saja dalam mazhab kita. Maka dalam alat muzik ni tak ada larangan. Tak ada larangan daripada nah. Jangan main alat muzik dalam masjid. Maka kaedah dia, ni compare. Kau apa dia ni? Gendel ni. Maka di luar masjid boleh buat, dalam masjid pun boleh. Berjoget dalam masjid, luar masjid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat-sahabat baru mari daripada Habsyah. Habsyah ni Afrika, Utopia. Mari ke Madinah, jumpa dengan Nabi. Sukanya hamba nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Bangun ramai-ramai berjoget kat dia. Berjoget mana? Luar masjid. Tak, di dalam masjid. Dalam ayat, dalam hadis tu kata, yazfinuna fil masjid. Berjoget zafing sahabat-sahabat di dalam masjid. Zafing, zafing rupanya bahasa Arab. Joget zafing, zafing ni ke? Zafing hok Johor tu ke? Mana? Kayu. 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 Tu zafing rupanya bahasa Arab. Hadis riwayat Imam Muslim kata, yazfinun. Berjoget zafing di dalam masjid. Tapi bukan joget zafing serupa kita. Tapi zafing lah. Bentuk dia lagu mana dia joget tu, cara dia lah. Tapi Nabi larang, Nabi tak larang. Sahabat pakak tengok ramai-ramai, pak dia suka temu dengan Nabi, dia nyanyilah. Nabi soleh, aku soleh. Dia nyanyilah bahasa dia, bahasa utopia lah. Siapa Nabi tanya, "Eh, ya kecek gapo dia tu?" Oh, katanya sahabat hok penuh gi utopia, penuh gi Habsyah, hok penuh gi hijrah Habsyah. Oh, dia kata dia sebut lagu ni. Ah, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Bukan kata sahabat tengok, Nabi tengok, Sayyidina Aisyah pun nak tengok juga. Boleh kodok perempuan tengok tarian lelaki, boleh juga. Tetapi jangan tengok individu. Kenapa ni duk tengok hak tu sorang? Tak boleh, tak boleh. Kalau tengok umum boleh. Ulama kata boleh kalau ada perempuan yang tengok lelaki boleh, tapi tengok umum gitu. Ada riwayat kata tak, Sayyidina Aisyah tak tengok lelaki. Dia tengok senjata. Dia kena main dia lambung, dia lambung pisah dia. Jadi ya, Sayyidina Aisyah duk tengok gitu lah, duk tengok senjata, bukan duk tengok lelaki. Ada riwayat kata boleh tengok lelaki, tengok secara umum. Orang duk ramai-ramai gitu. Jangan duk tuju sorang. Oh, duk tuju sorang tu ya. Ah, tak boleh, tak boleh, tak boleh lagu tu. Jadi Sayyidina Aisyah pun tengok juga, Nabi tak larang. Maka kaedah dia, benda yang boleh buat di luar masjid boleh buat juga di dalam masjid. Alat-alat yang haram pula yang Nabi ada, Nabi larang, tak boleh buat masuk. Bukan kata di dalam masjid, di luar masjid pun tak boleh main. Seperti benda bergitar, benda bergitar, benda bertali, gitar geng. Ataupun apa dia lagi, seruling, recorder tu, tak boleh. Adalah beberapa benda yang diharamkan bermain, bukan kata dalam masjid, di luar masjid pun tak boleh main juga benda lagu ni.
Ambo semayang maghrib, lepas pada semayang Tok Imeh baca petihah, Tok Imeh rokok selalu. Ya, ambo nak baca petihah lepas petihah Tok Imeh. Pahala ke mana? Ambo nak rokok ke, ambo nak baca petihah? Baca petihah sudah. Sebab kita ni hukum dia muafiq, wajib sudah ke petihah kita. Biarlah Tok Imeh rokok ikut dia lah. Biar apa, orang okay, baca suruh kita duk stemik nak baca suruh, baca petihah. Hanya rokok pula nyebab masalah. Ataupun Tok Imeh nyo baca suruh pendek, kita baca petihah. Oh, baca petihah sudah, biarlah Tok Imeh cepat ikut dia lah. Dibenarkan ketinggalan tiga rukun yang panjang-panjang. Kita hukum dia makmum muafiq deh, wajib baca petihah. Tok Imeh semayang hajat, nyo sujud lama sujud akhir. Ambo pun jadi pening kepala, ambo bangun dulu tunggu Tok Imeh masa tahiyat. Boleh kau tidur lagu tu. Boleh hukum dia ni. Asalnya akad pala ni hukum dia haram dulu daripada Tok Imeh. Akad pala batal tak, tak batal. Ada ulama kata haram kita akad pala dahulu daripada Tok Imeh. Tok Imeh duk sujud lagi kita akad pala dah, tak boleh hukum dia haram. Ada kata tak makruh. Kerana apa? Kerana bukan kita cepat pada Tok Imeh so rukun, baru setengah rukun baru. Kita akad setengah rukun baru. Nah. Kalau kita akad pala kita sujud pula, ha tu jadi so rukun. Kita cepat. Waktu jadi haram sepakat. Nah. Cepat daripada Tok Imeh suatu rukun haram. Ambil daripada Kelantan nak pergi Shah Alam. Tengah-tengah jalan saya ajak makan pula. Ajak kenduri kahwin negeri Sembilan. Bagus ambil ni musafir lagi. Musafir lagi lah. Nama Shah Alam pun musafir lagi. Kita orang Shah Alam kot. Kalau kita orang Shah Alam, siapa saja tempat tempat kita duduk tu, maka putuslah musafir kita. Pergi negeri Sembilan, lepas tu kelik Johor pula. Musafir lagi tu. Solat. Solat. Jamuk. Lepas pada jamuk, lepas pada semayah dua rakaat, anak kita buat masalah nak pergi ke tandas. Boleh kau kita pergi basuh berok dia kau ke apa dia ni, basuh kecing kau ke apa dia. Boleh. Tapi masa jangan sampai peringkat dua rakaat semayah. Semayah dua rakaat ni berapa minit eh? Dua minit lah kita kata. Ataupun tiga minit. Janganlah kita pergi tandas tu sampai tiga minit. Kalau sampai tiga minit, tak boleh nak sambung dah jamuk kita saat ni. Tak boleh nak sambung dah jamuk kita saat ni. Nah, kena kurang daripada dua rakaat. Ada orang kata darbuka tak boleh main. Darbuka, tahu darbuka? Darbuka ni gendai hok kecil tengah ni. Oh, kuk gini. Ha gitu. Ya. Yengki pun orang panggil darbuka, pun orang panggil kubak, pun orang panggil. Nama kubak. Nama. Jadi ya kecil gini. Ya kecil gini. Teng 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 bunyi kita teng. Tak boleh main dalam mazhab Syafi'i kita haram. Mazhab kita lah. Mazhab lain sekiranya. Mazhab Syafi'i hukum dia haram kerana apa? Kerana Nabi lagi main gini. Bapa, kerana dulu darbuka Yengki ni orang majlis tahri, majlis gelek. Jadi sahabat kalau dengar hok ni dia teringat zaman-zaman jahiliah dia. Maka Nabi tak sewi sahabat teringat cerita-cerita hok zaman dia Rasulullah lepas-lepas dah tak ada nak kata kan. Jangan dengar benda lagu ni. Maka kita kalau dengar kau tu teringat tak? Tak ada teringat. Kadang-kadang kita gambus ni haram ni main. Teng 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 teng. Pok kita nak tunggu bel buka puasa. Dari radio, geng, dengar tu email tu bila tu siok tu dengar, geng, tren, deng, kau tu, kau gambus kan? Tunggu, ya dulu lagi hamba ingat, waso, tak aje bukti lagi pak loni, hari tu, tapi kita teringat masih ada, okay, dok buka poso, teringat mekoh lalu, oh itu warga, oh, music lagu tu, oh mekoh, pada hayo kecek gak beri, oh, tak tahu pok kita, jadi tak ada elak dia panggil, elak nak teringat kepada maksiat tak ada, sahabat dulu Nabi lagi supaya kerana dia takut dia teringat semula. Maka jangan dengar, takut teringat semula maksiat dulu-dulu. Maka ada setengah ulama kata, boleh guna. Tetapi moleknya tak usah pakar lah. Cari gendai lain, hok Nabi tak larang. Sekalipun benda tu ada ulama kata boleh, tapi tak usah pakar lah. Guna compare ke banyak dah kakak gedung-gedung tu, hok tu boleh berlaku ni. Apa kelebihan air gohwah? Gohwah ni kopi maknanya. Gohwah ni air kopi.
Kelebihan dia, hak ni ada kata-kata ulama lah. Seorang wali nama dia Syekh Ali Asy-Syazili. Ali Asy-Syazili. Nama dia Ali bin Umar Asy-Syazili. Bukan Abu Hasan Asy-Syazili tu dah. Hak ni orang tarekah Syazili. Satu malam dia bermimpi. Mimpi temu dengan Nabi lah. Oh, mimpi temu Nabi pula. Ah, sudah. Barang ni nak jadi mimpi temu Nabi ni sesak makna dia. Oh, jadi Nabi kata kalau bermimpi temu aku tu, pas saya rani ya qazatan tu nak tahu mana hadis tu. Kalau mimpi temu Nabi itu sesak, abrak lah kata. Masalah orang tu menipu. Dia tak mimpi, dia kata hak tu dosa dia lah. Kita jangan engkar masalah mimpi Nabi sebab Nabi sebut dalam hadis dia. Masalah orang tu nipu dia mendakwa tu salah dia. Kita tak boleh nak kata apabila ada orang nipu lagu tu habis salah belaka. Maka dia bermimpi temu dengan Nabi, dia minta dengan Nabi kata ya Rasulullah pesan kepada hamba. Gapo-gapo ataupun riwayatkan kepada hamba hadis yang kamu tak pernah riwayat kepada orang lain. Hadis-hadis ni banyak. Tapi amui kepada hamba satu benda, pesanan ataupun hadis yang kamu tak pernah riwayat kepada orang lain. Maka katanya Rasulullah pesan kepada dia tiga perkara. Pertama Nabi kata, pegailah tasbih. Pegai tasbih apa dah? Pegai tasbih. Oi, bukan sebih ni. Oh. Pegai tasbih ataupun bawa semacam tasbih. Kamu akan dikira ahli zikir pun kamu tidak bertasbih. Pegai saja sebih. Bubuh dalam poket kau ada semacam tasbih dalam poket. Maka Nabi kata, kamu akan dipanggil ahli zikir sekalipun kamu tak berzikir. Kedua, aku pesannya, gohwah. Gohwah lah. Kopi tu, kopi. Kalau mau minum gohwah tu selagi mana ada rasa kopi. Ada mau minum ataupun mau kekoh. Ya orang Arab ni dia kekoh. Kopi ni dia goreng, pakai dia kekoh. Kekoh, kekoh, kekoh. Kekoh dia jadi rasa kopi lah. Tujuan dia, dia nak buat berzikir malam, tak mengatuk, nak bangun tahajud, tak mengatuk. Ya kopi kan, ya teh tidur. Maka selagi mana ada rasa kopi di mulut kamu, maka malaikat akan minta istighfar kepada kamu. Ketiganya, Nabi pesan kepada dia, ziarahlah wali Allah, yakni kekasih Tuhan. Hidup ataupun mati. Wali itu hidup ataupun mati, lebih baik daripada kamu buat ibadat sehingga hancur tubuh kamu. Kita buat ibadat seorang tak pernah ziarah orang soleh, tak pernah ziarah wali sampai hancur tubuh kita, lebih afdal kita pergi ziarah wali sekalipun dia sudah mati. Ah, tiga Nabi pesan. Antaranya gohwah tu. Minumlah kopi tu. Amerika kata tak molek minum kopi, caffeine lah gapo dia. Nah, hok moleknya minum air kacang soya lah gapo dia. Kita tengok di Amerika, pok dia kaki kopi saja. Tengok, dia ayat kepada dunia, dia kata kopi tak molek. Tapi pok dia bahaya kopi saja, pok dia tak minum teh. Oh. Dia minum kopi, nak kata kopi ni molek. Bila-bila dia ayat kopi tak molek, dia duduk bahaya. Kacang soya molek? Tak. Kita tu tak makan kacang soya, lembu. Nah, susu soya lah, susu ke apa dia. Apa susu soya ni tak molek pula. Makan susu kambing. Nah. Pak dia ada ayat susu soya. Apa sebab dia pengeluar susu soya dunia ni? Nak suruh beli bagi dia. Dia tak minum soya. Soya ni kalau kita minum banyak-banyak, anak kita jadi lembut. Kulit corong. No. Kena minum susu kambing baru molek.